Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media Sunda yang terus serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan bahasan tentang sholat Jumat. Setelah kita menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mesti dilakukan oleh orang yang berangkat Jumat, seperti contohnya adalah bersegera menuju masjid, berangkat di waktu pagi, kemudian ya berjalan kaki tanpa berkendara, kemudian mendekat kepada imam nantinya, ya. Kemudian melakukan sholat tahiyatul masjid ya sebelum duduk. Kemudian mendekat kepada imam, ya. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan juga kita sudah sebutkan bahwasanya tidak ada pensyariatan terkait dengan sholat sunat qobliyah Jumat, tidak ada, ya. Namun yang barangkali untuk bisa dilakukan sebagai solusi adalah ya bagi yang memberlakukan dua azan, maka hendaklah melakukan, kalau hendak melakukan sholat, maka niatkan ya sholat di antara dua adzan, ya baina kulli adzanaini sholatun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara setiap dua adzan itu ada sholat. Nah, seperti itu. Adapun sholat sunat sebelum Jumat, maka ini tidak disyariatkan, wallahu taala alam. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dan ini sebenarnya termasuk adab juga ya, adab ketika sampai dalam masjid atau adab ketika di masjid di hari Jumat, yaitu tidak membuat halaqah. Halaqah itu artinya ya orang yang duduk dengan cara melingkar, demikian ya, itu halaqah. Nah, itu tidak melakukan pertemuan di dalam masjid ya, atau halaqah ya, untuk melakukan penyampaian ilmu agama atau pelajaran agama di dalam masjid sebelum Jumat. Demikian, ya. Karena diprioritaskan adalah pertama sekali adalah khutbah. Ya. Maka adapun setelah itu, ya, setelah sholat Jumat, maka silakan untuk melakukan ya pertemuan, ya perkumpulan, ya, atau halaqah yang pertemuan yang ini dengan bentuk melingkar ya di dalam masjid setelah Jumat, maka ini tidak ada larangan. Adapun sebelum Jumat, maka ini ada larangannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dalam kitab sunannya dengan derajat yang hasan, hadis dari Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya Syu'aib dari kakeknya Abu Syu'aib
radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'ani syira'i wal bai'i fil masjidi wa an tunshada fihi ad-dallatu wa an yunshada fihi asy-syi'ru wa naha 'ani tahalluqi mithla as-salati yaumal jumu'ati. Hadis dari Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya Syu'aib dari kakeknya Abu Syu'aib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan tindakan jual beli dalam masjid dan untuk mengumumkan dan dilarang untuk mengumumkan barang hilang dalam masjid, juga menyenandungkan atau menyampaikan syair di dalam masjid. Juga beliau sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan halaqah, ya halaqah yaitu pertemuan yang sifatnya melingkar atau pertemuan dengan menghimpun orang banyak seperti sholat di hari Jumat. Demikian ya. Nah, ini adalah larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian pendapat ini larangannya adalah makruh. Namun kita katakan bila ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hendaklah ya kita tinggalkan saja. Ya, demikian para hamba rahimani wa rahimakumullah. Baik, jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa adanya larangan melakukan pertemuan ya sekelompok orang di dalam masjid ya dalam seperti bentuk melingkar begitu ya. Ya. Baik itu untuk menyampaikan pelajaran ilmu agama atau apa saja sebelum salat Jumat di dalam masjid ini dilarang. Ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, warhamdulillah rahimani warahmatullah. Nah, ini dia ya adab-adab ketika berangkat dari rumah menuju masjid sampai pun ketika di masjid. Baik, warhamdulillah rahimani warahmatullah. Nah, kita akan bahas berikutnya terkait dengan azan Jumat. Azan Jumat. Baik, warhamdulillah rahimani warahmatullah. Nah, apabila khatib telah duduk di atas mimbarnya, maka diberlakukanlah azan ketika itu. Ya. Azan ketika itu. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Abu Dawud dalam kitab sunannya, Tirmizi dalam kitab sunannya, An-Nasa'i begitu juga dalam kitab sunannya, Ibnu Majah juga demikian dalam kitab sunannya. Hadis yang sahih tentunya. Dari Sa'id ibn Yazid rahimahullahu taala innal adhana yaumal jum'ati kana awwalahu hina yajlisul imamu yaumal jum'ati 'alal mimbari fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma falamma kana khilafatu Utsman radhiyallahu anhu wa kasuru ay kasrun nasu amara Utsmanu radhiyallahu anhu yaumal jum'ati bil adhani as-salisi fa adzana bihi ala az-zuwara ya fa sabata al-amru ala dhalika falam ya'ib an-nasu dhalika alayhi wa qad 'abu alayhi hina atamma as-salata bi Mina. Baik, para hamba Allah rahimahullah wa rahmatullah, Sa'id ibn Yazid rahimahullah mengatakan sesungguhnya azan di hari Jumat dahulu pertama sekali ya dilakukan ketika imam duduk di hari Jumat di atas mimbar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta kekhilafahan Umar, kekhilafan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ya, itu cumalah ya awalahu yaitu pertama sekali, satu saja. Ya. Kita ulangi, sesungguhnya azan di hari Jumat dahulu itu awalahu, ya, awalu, ya pertama sekali, yaitu ketika perdana azan itu ketika imam duduk di hari Jumat di atas mimbar, itu di zaman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Demikian. Jadi itu azan yang pertama. Nah, seperti itu. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Adapun berikutnya nanti adalah qomat. Ya, ketika sudah selesai dari khutbah yang kedua nanti baru qomat dan itu juga disebut dengan adzan. Ya. Falamma kana khilafatu Utsman, tatkala di masa kekhilafan Utsman radhiyallahu anhu dan orang-orang ketika itu banyak. Ya. Banyak sekali orang-orang yang masuk ke Madinah, ya. Karena sudah ditaklukkan kota-kota, ya, di beberapa wilayah sehingga banyak yang masuk Islam, ya. Dan jadilah kota Madinah ini ibu kota yang dikunjungi sehingga banyak ketika itu, maka Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan pada hari Jumat untuk melakukan azan yang ketiga, yaitu azan pertama dilakukan, ya, ditambahkan di azan yang lebih dahulu, yaitu sebelum, ya, imam duduk di atas mimbar, maka ini ada azan, ya, ada azan mungkin beberapa waktu sebelum imam duduk di atas mimbar. Ini fungsinya adalah untuk mengingatkan orang-orang yang ada di jalanan, di pasar, ya, bahwasanya ini adalah hari Jumat. Demikian. Kemudian azan yang kedua adalah ketika imam itu sudah duduk di atas mimbar, kemudian azan yang ketiga itulah dia qomat. Demikian. Dan qomat disebut azan karena lafadznya sama dan maknanya adalah untuk pemberitahuan masuknya agar bersiap-siap sholat. Demikian. Maka dilakukanlah azan, ya, di atas menara-menara, ya. Maka berlakulah hal tersebut, tetaplah hal tersebut, ya, perkara tersebut untuk hal tersebut, ya. Maka tetaplah perkara itu untuk hal tersebut. Orang-orang tidak mencela beliau, ya, untuk hal itu. Namun orang-orang mencela beliau tatkala beliau menyempurnakan sholat di Mina, yaitu sholat zuhur asar, ya, dengan 4 rakaat. Demikian. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kenapa dicela ketika beliau ini sholat, ya, di Mina? Padahal ketika itu, ya, beliau itu berdomisili di Madinah. Namun ketika di Mina menjadi ketika beliau memimpin Haji Akbar, ya, di masa kekhilafan beliau, ya, beliau menyempurnakan sholat di Mina, ya, dengan zuhur, asar, ya, itu 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Sementara Nabi SAW itu melakukan 2 rakaat. Nah, seperti itu. Maka para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Di sini para ulama, ya, menyampaikan terkait dengan tindakan Utsman radhiyallahu an, yaitu menyebutkan alasan kenapa Utsman radhiyallahu an melakukan hal tersebut. Dan sebahagian sahabat-sahabat senior seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu, ya, mengomentari dan tidak setuju dengan tindakan Utsman radhiyallahu an yang menyempurnakan sholat menjadi 4, bukan 2. Karena Nabi SAW itu melakukan, ya, qasar terhadap sholat zuhur, asar, dan isya, ya. Nah, seperti itu. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Maka para ulama sesungguhnya memberikan alasan kenapa Utsman melakukan hal tersebut. Yang pertama diantaranya adalah dikarenakan ketika itu banyak sekali kaum muslimin yang bisa dikatakan baru masuk Islam, yang mereka belum memahami, ya, agama Islam dengan utuh, ya. Maka Utsman radhiyallahu an disebutkan di antara alasannya khawatir orang-orang yang baru masuk Islam atau orang yang baru belajar agama Islam ini, mereka akan mengira bahwa sholat duhur, asar, ataupun isya itu cuma 2 rakaat. Ini alasannya, ya. Di antara alasan kenapa Utsman radhiyallahu an menyempurnakan sholat menjadi 4.
ya, agar nanti mereka, orang-orang yang baru masuk Islam ini, yang belum kuat keimanan mereka dan belum paham tentang ajaran Islam, mereka ini kembali nanti ke negerinya tetap melakukan sholat zuhur, asar dan isya itu 4 rakaat, bukan 2 rakaat, seperti itu. Kemudian ada ulama yang lain menyebutkan alasan berikutnya. Alasan berikutnya, kenapa Utsman radhiyallahu anhu melakukan penyempurnaan sholat, ya, seolah-olah beliau itu tidak dalam kondisi safar. Ya, maka dikatakan bahwasanya Utsman radhiyallahu an melakukan tamam penyempurnaan sholat, ya, zuhur, asar dan isya itu 4 rakaat karena beliau berniat mukim. Ya. Kenapa? Karena salah satu istri beliau itu adalah orang yang berada di Mekah, demikian, yaitu orang yang berada di Mekah. Salah satu istri beliau itu orang Mekah. Sehingga beliau pun, ya, meniatkan mukim sebagai orang mukim, bukan safar, itu ketika di Mekah dan sekitarnya. Demikian, ya. Dan bisa jadi alasan-alasan ini tergabung pada diri Utsman radhiyallahu anhu, sehingga sebenarnya beliau tidaklah keliru dalam hal ini, demikian, ya. Adapun sebagian sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang tidak setuju dengan tindakan Utsman radhiyallahu an, karena ya Utsman lakukan sebuah tindakan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, dalam hadis ini terdapat dua faedah. Yang pertama bahwasanya, ya, azan Jumat di hari Jumat itu diberlakukan ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Ya, azan Jumat di hari Jumat itu dilakukan ketika imam sudah duduk di atas mimbar, demikian. Kemudian yang kedua, bahwasanya sunnah diberlakukan dalam azan salat Jumat itu adalah cuma sekali saja ketika imam sudah duduk di atas mimbar, demikian. Inilah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan azannya 2 kali. Ya, tapi azannya cuma sekali. Kalaupun dengan qomat maka jadi 2 kali, tapi itu bukan disebut azan secara syar'i, demikian. Namun secara bahasa bolehlah qomat dikatakan, ya, azan. Ya. Baik. Artinya tidak ada azan, ya, di masa Rasulullah dahulu sebelum imam duduk di atas mimbar, demikian. Adapun yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu an, ya, maka kita katakan sebenarnya ini adalah ijtihad dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah salah? Wallahu taala alam, ya. Yang jelas ini berbeda dengan tata cara, ya, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan azan di hari Jumat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda, ya. Karena Nabi tidak melakukannya. Ya. Nah, seperti itu. Namun apakah bisa dikatakan salah? Wallahu alam. Nabi pernah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiin min ba'di. Ya, berpegang teguhlah dengan sunnahku, petunjukku dan petunjuk para khulafaur rasyidin, di antaranya Utsman. Nah, bisa jadi, ya, apa yang dilakukan oleh Utsman ini berdasarkan ijtihad beliau ini tercakup dalam hadis tersebut. Ya, itulah sunnahnya Utsman radhiyallahu anhu sebagai khalifah khulafaur rasyidin. Nah, seperti itu. Tapi mestinya tata cara yang dilakukan itu sama seperti yang dilakukan oleh Utsman, yaitu dilakukan azan pertama itu adalah diperdengarkan di khalayak, diperdengarkan di kalangan kaum muslimin agar mereka menyadari dan mengetahui bahwasanya itu adalah hari Jumat dan agar mereka bersiap-siap sholat Jumat. Nah, seperti itu. Dan itu dilakukan sebelum imam duduk di atas mimbar, ya, beberapa waktu sebelum imam duduk di atas mimbar, dan fungsinya adalah untuk, ya, untuk mengingatkan kepada manusia bahwasanya hari tersebut adalah hari Jumat agar mereka bersiap-siap salat Jumat, demikian, ya. Maka silakan kalau mau lakukan dengan alasan seperti itu,
azan ya di pasar, di jalanan begitu ya. Ya kalau sekarang mungkin mudah, seperti tinggal speaker saja mungkin yang diarahkan ke pasar, ke jalanan ya, agar orang-orang paham ya dengan azan yang dilakukan di masjid ya, tapi ini suaranya sampai ke jalanan ya, ke pasar, ini akan mengingatkan mereka untuk sholat Jumat. Nah seperti itu. Adapun azan yang pertama yang dilakukan hanya untuk di masjid saja, maka ini kurang tepat. Ya, kurang tepat. Karena tujuan Utsman radhiyallahu an melakukan ijtihad seperti itu tidak tercapai dengan cara seperti ini. Ya. Apa alasannya? Karena di zaman Utsman radhiyallahu an orang-orang sudah banyak masuk Islam, ya. Orang-orang banyak masuk Islam, datang ke Madinah, ya. Melakukan aktivitas seperti berjualan, berdagang dan seterusnya, maka mereka ini butuh untuk diingatkan agar mereka tidak lalai, tidak lupa tentang hari yang mereka sedang berniaga, berjualan itu, bahwasanya itu hari Jumat, agar mereka bersiap-siap ya untuk melakukan salat Jumat, demikian. Nah, seperti itu. Tapi kalau dilakukan hanya di masjid, ya. Suara itu hanya di masjid, maka ini kurang tepat, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakum. Dan hendaknya waktunya itu panjang dari azan yang dilakukan ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Mestinya lebih panjang. Karena ketika mereka mendengarkan itu, mereka siap-siap menutup tokonya, yang berjalan mungkin aktivitas keluar mereka menghentikan, lalu pulang ke rumah bersiap-siap untuk ya berangkat ke masjid untuk melakukan salat Jumat. Begitu mestinya. Waktunya dibuat panjang. Baru setelah itu melakukan azan ya berikutnya saat imam sudah duduk di atas mimbar. Kalau mau melakukan, maka lakukan seperti yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Kalau tidak, maka kembali kepada asal seperti yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma sekali azan saja ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Didapatkan pengingkaran Abdullah ibn Umar radhiyallahu an terhadap tindakan Utsman yang melakukan azan yang pertama. Ada pengingkaran dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Innama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida al-mimbara adzana Bilalun wa idza faragha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min khutbatihi aqama as-salata wal adzanul awwal bid'atun." Ya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau naik ke atas mimbar, menaiki mimbar, maka sudah naik mimbar, maka azan Bilal itu azan. Ya, maka azanlah Bilal. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari khutbah beliau, maka beliau pun yaitu Bilal mengiqamati salat. Sementara azan yang pertama itu adalah bid'ah, kata ya Abdullah bin Umar. Azan yang pertama itu bid'ah, yaitu azan yang pertama sebelum imam duduk di atas mimbar. Nah, seperti itu. Baik, wallahu taala alam, yang jelas di sini ada perbedaan pendapat dalam masalah ini ya. Kalau saya condongnya barangkali lebih mengkompromikan demikian. Kalau melakukan tindakan Utsman radhiyallahu an, karena beliau adalah khalifah
dari Khulafa'ur Rasyidin yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa'ur Rasyidin al-Mahdiin min ba'di." Berpegang teguhlah dengan sunnahku, petunjukku, dan petunjuk Khulafa'ur Rasyidin setelahku yang mendapatkan petunjuk. Demikian. Ya, maka silakan. Proses ini lakukan. Tapi maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Demikian, ya. Maka jangan keluar darinya. Nah, seperti itu. Ya, karena banyaknya orang-orang ketika itu, maka beliau ingatkan, beliau berijtihad untuk mengingatkan orang-orang di pasar nih hari Jumat, tapi dengan azan caranya. Nah, seperti itu, ya. Dengan azan. Maka silakan begitu lakukan. Makanya kalau mau pendengarkan azan itu, kalau azan pertama itu pendengarkan itu ke khalayak. Ya, seperti di pasar-pasar, di jalanan, ya. Di tempat jualan, di pajak-pajak, kalau di Medan itu pajak namanya kan gitu ya, tempat jualan. Ya, agar orang-orang tahu ini hari Jumat, yuk siap-siap, ah gitu untuk salat Jumat, gitu ya. Dan kalau bisa dikasih jeda yang cukup agar bisa bersiap-siap melakukan salat Jumat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih bahas tentang adzan salat Jumat insyaallah ta'ala. Baik. Seperti biasa sebelum kita menutup kajian kita ini, kita berikan motivasi, ayo kita mari berdonasi, ya, menyisihkan sebagian harta kita untuk pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang nantinya akan menjadi Islamic Center. Islamic Center, ya, persebaran ajaran atau agama Islam untuk wilayah Medan sekitarnya yang tentunya berbasis manhaj salaf insyaallah ta'ala. Bagi yang ingin dapat pahala berupa satu rumah di surga, atau dapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya, atau terus mengalir pahalanya terkait dimanfaatkan, karena masjid saat ini sudah dimanfaatkan, sudah dihidupkan, ya, sudah ditegakkan, sudah ada sholat di sana, bahkan sampai sholat Jumat pun, ya. Bagi yang menginfakkan hartanya maka akan terus mendapatkan aliran pahala, ya. Walaupun sedang proses pembangunan, tapi ini masjid sudah digunakan. Anda kalau infak dapat pahala yang mengalir insyaallah ta'ala. Demikian. Ayo mari silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 712748555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Untuk info lanjutan silakan Anda lihat di layar kaca Anda ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.